يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء tentang siapa yang paling benar. Bukan tentang siapa yang paling pintar. Juga bukan tentang siapa berasal dari mana. Ini soal hati yang merasa terusik. Datang ke sini kalian disuruh sama siapa? Disuruh sama siapa? Untuk tetap ada di jalan siapa? Tujuannya siapa? Tujuannya siapa? Tujuannya siapa? Ini soal jiwa yang merasa ternoda. Maka tidak ada satu apapun yang bisa menghalanginya untuk bangkit dan bergegas. Menyuarakan bait keadilan. Menyanyikan syair kebenaran. Lampung khususnya di kota ini menuntut haknya untuk dapat diadili. Ahok harus dia mundur, harus dihukum, harus disesuaikan secara hukum karena dia telah menghina dan menistakan agama Islam. Maka kita harus terus berjuang, jangan berhenti dan jangan kembali pulang kalau tak akan menang. Dan betapapun sulitnya perjuangan, tidak pernah gentar dalam pengorbanan. Karena kita tidak sendiri. Siapapun, dimanapun, bagaimanapun, bersiap mengulur tangan, sesederhana apapun. Sekali lagi, ini soal hati, bukan soal eksistensi, tapi soal persistensi untuk menyuarakan suara hati. Jika bukan karena mereka yang menyuarakan bait keadilan, jika bukan karena mereka yang memiliki tekad kuat dan memiliki jiwa yang mulia, sejarah ini tak akan pernah ada. Jika bukan karena dia yang berhasil mengetuk jutaan hati umat manusia, sejarah ini tak akan pernah ada. Dan ketika hati-hati ini bersatu, memohon kepada Yang Maha Kuasa, bersama terik matahari dan hujan yang seketika hadir dengan tiba-tiba, memohon keadilan, memohon ditunjukkan kebenaran.
bersama lantunan kalimah takbir. Wajah-wajah teduh itu terus bermunajat. Bersama kalimah takbir, sorot mata yang tajam itu terus berlinang air mata. Bersama kalimah takbir, jiwa yang resah kembali menjadi tenang. Dan bersama mereka, sejarah ini nyata.